Oke guys, hari ini kita mau nyobain menu yang lagi viral, mie ramen bakso hot. Oke guys, cara buatnya itu cukup simple banget ya guys. Di sini saya sudah siapkan mayones, terus ada rumput laut dan cabai bubuk guys ya. Di sini pertama-tama kita masukkan mayonesnya, lalu kita masukkan bumbu mie instannya ya guys. Lanjut kita hancurkan bakso kenjler ya guys. Di sini saya menghancurkan bakso kenjlernya cukup satu bungkus aja ya guys. Ini kenapa saya hancurkan bakso kenjlernya guys? Karena biar meresap nanti ke dalam kuahnya guys. Lanjut lagi kita siramkan air panas cukupnya guys, dan kita aduk-aduk sampai merata, dan kita masukkan mie instan yang sudah kita rebus ya guys. Aduk-aduk biar makin pedas, kita tambahkan cabai bubuk guys secukupnya. Lalu kita kasih toppingan di atasnya guys. Ini adalah rumput laut, ini akan semakin enak banget guys. Dan yang terakhir kita tambahkan bakso hot kenjler yang masih utuh ya guys, biar terlihat ngiler dan menarik. Mantul. Drop it. Air minum gak ada rasa. Assalamualaikum pemirsa, salam produk alam guys. Oke guys, masaknya udah selesai ya, dan beginilah tampilannya. Wow, ini sangat menggoda banget guys ya. Tapi guys, ini kan baru satu ya, baru satu bungkus tadi saya masukin. Kalau saya sukanya dibanyakin gitu baksonya, jadi kita kupas lagi guys. Itu mudah banget guys, cara bukanya cuman disobek aja ya. Terus kalau Anda pengen nyobain langsung juga bisa, karena ini mah udah mateng ya guys. Enak guys, asli. Kita kesini kan guys, kita tambah lagi ya. Saya ingin dibanyakin guys baksonya ya. Kita aduk dulu guys. Ini pakai tambahan bumbu pedas guys, jadi makin padau banget tuh. Oke guys, udah saya aduk. Wah, ini sangat menggoda banget guys ya. Mungkin ini cara baru ya. Ini tadi kita udah cobain baksonya itu enak banget, dagingnya kerasa. Nah, sekarang kita mau coba dengan tambahan-tambahan menu lainnya. Jadi seperti ini, kita coba guys gimana rasanya ya. Tapi sebelum kita makan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita langsung coba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys merah banget guys. Kita langsung coba pakai mie dan baksonya guys. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita tambahkan juga tadi rumput laut guys ya, biar mantap tuh guys, pakai bakso, pakai mie, pakai rumput laut. Asli guys, ini beda banget rasanya, enak guys. Ini saya dari kemarin tuh pengen banget cobain ramen hack ini ya guys ya, yang terbaru nih. Baksonya tuh bakso kenjler, beh. Ternyata wadidaw, enak banget guys, Masya Allah. Ini rumput lautnya lembek ya guys, ketiup angin mungkin. Di sini tadi kita masaknya itu kan sebagian dihancurin ya guys baso-basonya, jadi biar terlihat rame aja gitu guys ya. Bismillah. Kita makannya sekarang makanan pedas guys, di alam ya. Terus ada angin sepoi-sepoi. Enak banget ya Allah, asli guys. Ini guys yang saya suka tuh dari apa, baksonya. Anda kalau mau buat ramen hack,
pakai baksonya bakso Kenjler. Saya emang nggak bohong guys, kalau tanjut Kenjler itu baksonya emang beda. Mulai dagingnya kerasa banget ya, dagingnya nggak main-main guys. Betah saya mah guys, asli ini enak banget ya. Guys, pedas guys, tapi enak banget. Ini sih saya rekomendasiin banget guys buat teman-teman ya. Kalau Anda mau buat ramen hack ya, nih pakai baksonya bakso hot dari Kenjler ya, bakso hot Kenjler. Ini enak banget. Beneran guys, ini tuh cocok banget buat buka puasa gitu ya, buat bulan puasa tuh cocok guys, yang simpel-simpel ya masaknya. Oh guys. Kalau saya suka pedas guys, suka banget saya pedas. Meskipun sudah nggak enak itu rasaan ya, mulut udah panas banget, tapi tetap aja terus digas guys. Soalnya apa? Ya itulah kalau orang yang suka pedas mah guys. Saya tahu Anda ngiler ya, daripada Anda ngiler mending sekarang juga Anda buat ya, dengan video yang barusan saya kasih ya, tutorial cara buatnya guys. Langsung Anda bikin, caranya simpel, rasanya wow. Ini baksonya. Ini dagingnya berasa banget di setiap suapan ya guys ya, karena ada bakso Kenjler ini dalam kuahnya. Duh, mantap. Bumbunya. Ini nih guys, jadi creamy dan gurihnya itu jarang banget saya temukan di ramen-ramen hack lain ya. Karena ya ada bakso Kenjler, bakso hot Kenjler ya, yang ada dalam kuahnya ini. Apalagi baksonya ini yang dihancurin ini guys, jadi menyebar gitu rasanya. Jadi mau dimakan bumbunya aja, itu udah kerasa banget ini gurih dan creamy-nya. Nih bakso bakso hot Kenjler, enak. Mantap guys. Oke guys, makannya udah selesai. Asli ini enak parah. Enak banget guys, saya baru cobain ya ramen hack yang lagi viral saat ini itu. Yang ini enak banget guys ya. Nah, buat kalian guys yang ngiler banget ingin mencoba ramen hack viral seperti ini, silakan kalian beli bahan-bahannya di minimarket atau supermarket
supermarket terdekat kalian ya guys ya. Cukup simpel banget. Oke guys, cukup dulu video kita hari ini. Kita tutup dulu video sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur kalian, dan dimurahkan milik rezeki yang bermanfaat dan barokah, amin. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu dukung, bantu support channelnya Kang Munir dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Tak cukup sekian, pamit undur diri dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.